teman, Anda mau dong? Begitu motor Anda mau dicuri sama maling, terus tiba-tiba malingnya langsung ngibrit ketakutan. Seperti video tadi. Mau nggak? Kalau Anda mau, yuk ikutin terus videonya. Untuk membuat alarm atau anti maling seperti di video tadi, terlebih dahulu kita harus menyiapkan beberapa bahan. Di antaranya kita harus menyiapkan saklar. Ini seperti ini ya saklarnya teman-teman. Pilih yang dua kaki aja. Harganya sekitar 15.000 dan banyak dijual di toko-toko elektronik. Kemudian kabel secukupnya atau kurang lebih 2 meter. Kenapa harus 2 meter? Karena takutnya nanti meletakkan saklarnya agak jauh dari posisi klaksonnya dan bisa dijangkau oleh kita, oleh tangan. Serta kita membutuhkan beberapa peralatan, diantaranya seperti pisau cutter, kunci 10, dan beberapa buah obeng serta satu tang. Kemudian saya akan menggunakan plastik ini sebagai pengganti solasi ban, karena saya lagi nggak punya solasi ban. Tadi saya cari-cari nggak ketemu, jadi saya pergunakan plastik ini sebagai pengganti solasi ban. Oh ya, sebagai tambahan teman-teman, kalau Anda mau melakban atau mensolasi kabel dan Anda tidak punya solasi ban, Anda bisa menggunakan ini ya. Kantong plastik ini juga sangat berguna, bisa dijadikan solasi ban. Langkah pertama yang kita lakukan, pertama-tama kita sambungkan dua kabel ini ke saklar atau ke kaki saklar. Ini sudah saya bulatkan ya teman-teman, biar lebih mudah. Seperti ini. Kita pergunakan obeng untuk mengencangkan. Usahakan cari kabel yang agak besar ya, biar lebih kuat dan tidak mudah putus teman-teman. Seperti ini sudah. Langkah kedua adalah kita akan mensolasi kaki saklar ini. Nah teman-teman, untuk bisa mengganti solasi dengan plastik ini, terlebih dahulu plastiknya harus teman-teman potong seperti ini ya. Menggunakan pisau cutter agar lebih mudah. Potong si kantong plastik ini seperti ini agar lebih mudah menggunakannya. Seperti ini teman-teman. Nah, kita akan mensolasi terlebih dahulu si kaki-kaki soket ini ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, Anda harus agak sedikit menarik si kantong plastik ini, jadi biar rekat ya. Ini juga bagus teman-teman buat pengganti solasi kalau di rumah lagi nggak ada solasi ban ya. Pemalas beli kan. Karena kebetulan kalau di tempat saya ini agak jauh ya ke warung. Ya agak ditarik teman-teman, biar merekat. Anda bisa menggunakan kantong plastik warna apa saja, yang penting kantong plastik yang agak bisa ditarik. Apabila sudah, Anda tinggal menggunakan korek api untuk melelehkan si tali plastik, si kantong plastik tersebut. Seperti ini teman-teman. Sebetulnya ini kalau nggak disolasi juga nggak apa-apa, karena dia cuma mengambil masa doang ya, nggak ada arus listrik di sini ya. Ini tali plastik hanya untuk supaya tidak kelihatan itunya aja, kantong plastik hanya supaya tidak kelihatan berantakan gitu.
seperti ini, teman-teman. Langkah berikutnya, kita buka klaksonnya, teman-teman. Ini dia klaksonnya sudah terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua soket ya. Yang pertama warna coklat itu adalah strum ya. Yang kedua, yang kesatunya lagi warna merah jambu itu massa dari kontak untuk klakson. Nanti kita akan mengambil mencubit massa dari sini ya, teman-teman. Kita buka ini, nanti kita selipkan kabel yang dari kaki saklar tersebut. Terserah mau yang mana aja nggak apa-apa ya, teman-teman. Seperti ini kita cabut. Nah, ini kan ada dua kabel. Salah satunya kita ambil yang warna hitam ini, terserah ya mau yang mana aja. Kita selipkan ke sini ya, teman-teman. Ke kaki klakson ini. Kelihatan ya, teman-teman? Udah. Kita masukkan ke sini, teman-teman. Selipkan ke sini dan kabelnya kita pasang kembali. Nah, putus, teman-teman. Kita ulang. Kabelnya dimasukkan ke saklarnya seperti ini. Baru Anda tar gulungkan. Jadi nanti biar masuknya enggak mengganggu kayaknya seperti ini. Baru kita masukkan kembali si saklar yang kita lepas tadi ya. Seperti ini, teman-teman. Salah satu kabel dari saklar kita jepitkan ke kabel klakson yang warna pink. Ingat ya, sebelum dimasukkan Anda periksa dulu kalau yang coklat ini biasanya setrum ya, setrum dari kalau jadi kita jangan ngambil dari setrum, kita ngambil dari massa yang ini nih. Massa dari kontak ini, kabel yang warna pink. Kalau di motor-motor lain biasanya warna hitam. Ya, warna setrumnya tetap warnanya rata-rata coklat ya, teman-teman. Ini di motor aero warna coklat dan untuk masanya warna pink. Setelah itu kita pasang kembali klaksonnya. Oke, teman-teman. Nanti untuk kabel yang satunya ini nanti kita sambung ke baut yang buat mengikat klakson tersebut. Seperti ini, teman-teman. Ini sebelum bautnya dipasangin, Anda pasangin dulu bautnya ke sini nih. Ya. Jadi kabel yang satunya yang dari klakson tadi, yang dari saklar itu ditempelkan ke baut ini. Lalu dipasang. Kencangkan, jangan lupa teman-teman. Sudah seperti ini. Ini sudah tersambung dari kabel yang dari kaki saklar ini, satu ke klakson yang untuk massa. Dan satu lagi ditempelkan ke bodi motor ya. Terserah mau di mana aja. Kalau saya memilih di dudukan klakson ini lebih dekat. Nah, nanti untuk menyimpan saklar ini terserah teman-teman. Di mana aja ya. Kalau saya membuatnya di sini, teman-teman. Ini sudah saya bolongin. Nih.
ya teman-teman. Seperti ini. Kelihatan kan? Ini dia saya buat bolongan di sini. Oke. Sebelum kita pasangkan dudukan saklarnya, ada baiknya Anda rapikan terlebih dahulu kabelnya biar nggak berantakan. Kalau ada insulok atau kabel tis, Anda bisa memberikan kabel tis ya diikat di mana gitu. Pokoknya biar nggak berantakan lah. Nah, kemudian pasang saklar tadi yang sudah kita buat ini di sini ya teman-teman. Saya sudah membuat tempatnya nih. Nah, seperti ini. Jangan lupa rapikan kabelnya terlebih dahulu ya. Ini sudah terpasang di sini karena berhubung saya nggak ada tempat lagi, saya pasang di sini ya. Maksudnya nyari tempat yang lain. Ini kenapa kita harus pilih kabel yang panjang agar nanti kalau mau teman-teman pasang di mana, terserah mau di mana aja, yang penting tempatnya aman lah. Kalau maling kan nggak mungkin nyari-nyari ini, nyari-nyari dia tahu ada ininya. Kencangkan, jangan lupa ya teman-teman. Ini tidak berbahaya ya, karena dia hanya mengambil kabel dari massa, bukan strum. Oke, sudah terpasang, kita coba ya. Ini posisi dalam posisi mati ya. Sekarang kita nyalakan. Nah, saya akan mengontak motor ini ya. Nah, seperti itu. Apabila kotak ini dinyalakan dan ada orang yang menyalakan kunci kotak kita, otomatis si alarmnya itu akan bunyi atau si klaksonnya akan bunyi. Oke. Sampai di sini cukup dimengerti kah teman-teman? Jadi sudah selesai kita buat alarm anti malingnya sebagai pengaman tambahan ya buat motor teman-teman. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel Rongsok, channelnya Bang Rongsok. Karena Bang Rongsok tetap semangat memberikan berbagai macam tutorial yang mungkin saja berguna buat teman-teman semua. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Semoga amal ibadah di bulan haji ini diterima oleh Allah SWT. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.